Okey, kita teruskan. 5.2 composite function. Composite function ni dia melibatkan paling kurang mesti ada dua function lah. Okay, mesti ada dua function. Dan kalau kita lihat simbol dia adalah FOG. Kadang-kadang kalau kita refer pada buku rujukan mungkin akan gunakan FGX. Okay, jadi kalau kita jumpa FG in bracket X, ini pun kita panggil dia sebagai composite function. Okey. Kaedah dia, kalau kita nak buat pengiraan, dia sebenarnya composite function ni kita hanya menggantikan fungsi. Okey. Jadi kalau kita ada FOG, maksudnya kita akan buat kanan dulu. Maksudnya proses gantian tu kita akan buat kanan dulu. Untuk FOG kita akan buat G dulu. Kemudian kita akan teruskan gantian untuk fungsi yang kedua iaitu F. Jadi kalau kita lihat gambar raja, katakan kita bermula dengan elemen X. Jadi kalau kita ada FOG, maksudnya yang X tu mesti melalui fungsi G dulu. Macam ni lah. Jadi kalau kita ada X melalui G, maka set yang kedua tu kita akan tulis dengan GX, bukan tulis XG, GX. Kemudian kalau kita teruskan lagi melalui satu lagi fungsi, tadi kita dah lihat yang pertama adalah G, yang kedua adalah F. Jadi kita teruskan lagi, kita dah ada GX melalui F, maka kita akan tulis FGX. Jangan tulis G, GFX, kita tulis FGX. Okay. Jadi composite function ni maksudnya dia laluan terus pergi ke set yang ketiga. Okay. Yang tadi kita lihat satu persatu, mula kita pergi G, kemudian melalui F, laluan terus simbol dia adalah FOG, seperti yang ni lah. Okay. Okey, kita lihat contoh. Okey, untuk contoh yang ni dia tak beri pun function F dan G. Okay, dia tak beri. Jadi kita berdasarkan set lah, kita buat lakaran. Jadi kalau kita buat lakaran, yang pertama kita lukis dulu untuk FOG. Maksudnya saya akan buat G dulu. Saya akan buat G dulu. Maka kita akan ambil elemen yang pertama 0, pasangan dia 1. Kemudian yang kedua, kita ada elemen yang pertama, pasangan dia adalah 2. Kemudian kita ambil elemen 3, pasangan dia adalah negatif 1. Ini semua melalui G ni. Ini adalah function G. Function G. Okey, kemudian kita akan teruskan fungsi yang kedua. Kita akan buat F. Okey, untuk yang F ni, ni kita akan buat F. Kita cari 1. 1 ni kita akan rujuk nilai dia adalah negatif 4. Okey tak? Kemudian 2 cari kat sini. Mana 2? Okey, 2 yang ni lah. So pasangan dia 1. Kemudian kita cari nilai negatif 1 pula, maka pasangan dia 2. Okey tak? Ha, cari dia macam tu. Jadi soalan dia find the composite function FOG. So FOG sama dengan, okey, kita akan buat dalam bentuk set lah. Set daripada 0, ni yang pertama 0, akhir sekali adalah negatif 4. Kemudian yang kedua bermula daripada 1, berakhir dengan 1 juga. Kemudian seterusnya bermula dengan 3, berakhir dengan 2. Okey tak? Ha, itu untuk soalan pertama lah. Okey, untuk soalan yang kedua pula, kita nak mencari GOH. Maksudnya kita akan buat dulu kanan H, kemudian baru kita buat G. Okay, so kita buat set ni 1, 2, 3. Ha, gigil sikit. Okay, yang pertama kita gunakan H dulu. So kalau saya nak guna H, negatif 4, pasangan dia 1. Kemudian bermula pada 2, pasangan dia 0.
Kemudian 3, pasangan dia adalah 3. Ini adalah fungsi H. Kemudian kita akan teruskan dengan fungsi G. G. So kita bacalah G. Cari 1. 1 tu yang ni lah. So pasangan dia 2. Kemudian cari 0. Pasangan dia 1. Cari 3. Pasangan dia negatif 1. Maka kalau kita nak jawab soalan, GOH adalah set yang pertama negatif 4 berakhir dengan 2. Teruskan lagi 2 sampai 1. Teruskan lagi 3 negatif 1. Jadi walaupun tak diberi function, kita boleh buat gambaran dia. Okey, sekarang ni kita nak tentukan sama ada sebelah kiri tu sama tak dengan sebelah kanan. Kemudian kita katakan saya nak buat dulu left hand side ni. F O G kemudian O H. Maknanya kita akan buat H dulu. Kemudian baru kita buat F O G. Jadi kita buat lakaran. Okey, macam tu lah. Kita akan buat H dulu. H negative 4. Negative 4 1. Ni H. Kemudian 2 0. Kemudian 3 3. Kemudian kita akan teruskan dengan FOG. FOG. Ah, kita rujuk kepada ni yang pertama ni. So kalau 1 1 lah ni. Kemudian kalau 0 negatif 4. Kalau 3 2. Maka sebelah kiri ni daripada negatif 4 1. Kemudian 2 negatif 4 3 2. Dah selesai. Okey, kemudian kita lihat pula right hand side ni. Sama jugalah sepatutnya. Boleh lakaran lagi. Lakaran. Gigi lagi ni. Okey. Kita nak tunjukkan F. Saya nak ambil F O G O H. Jadi kita akan buat dulu G O H. Kemudian baru yang ni kita buat yang ni dulu. Yang pertama. Kemudian baru kita buat F. Jadi kita rujuk kepada GOH yang kedua ni lah. Negative 4 pasangan dia 2. 2 pasangan dia adalah 1. 3 pasangan dia negatif 1. Ini adalah fungsi GOH. Kemudian kita rujuk fungsi F 2. So rujuk kat sini 2 nilai dia adalah 1. Kalau 1 negatif 4. Kalau negatif 1 2. Maka dapatlah jawapan dia. So kita akan buat negatif 4 berakhir dengan 1. Kemudian 2 negatif 4. Kemudian 3 2. Yes, sama dengan sebelah kiri. Okay. Therefore FOG OH equals to FOGOH. Okay, tetapi yang C ni dia diberi function. Yang C ni, ni tak ada kaitan dengan sebelum ni lah. Okay, kalau function saya nak mencari FOGOH. Jadi kita akan kira ganti dulu yang sebelah kanan H, kemudian gantian G pula, kemudian gantian F. Jadi kita akan buat, kita akan ambil F O G O H. So kita akan gantikan H dulu. H dia lah X kuasa 2. Okey tak? Dah selesai yang pertama. Kita teruskan yang kedua pula. Gantian yang kedua, maksudnya kita akan ambil F. Kemudian kita akan gantikan GX. GX.
Sekarang kita punya GS kita yang ni. Jadi kita akan ambil sepatutnya kita akan ambil 1 tambah X sepatutnya. Masalahnya dia bukan X, dia X kuasa 2. Jadi saya akan gunakan X kuasa 2. Okey, jadi bentuk dia adalah 1 tambah X. Tapi sekarang ni dia bukan GX, dia adalah GS kuasa 2. Jadi tempat X ni gantikan dengan X kuasa 2. Boleh kan? Habis gantian yang kedua. Kita teruskan gantian yang terakhir, F. Okey, F. Untuk F, sepatutnya kita punya yang ni. Ha, sepatutnya kita ambillah 2X. 2X sepatutnya bahagi dengan X tambah 1. Sepatutnya begitu, 2X bahagi dengan X tambah 1. Masalahnya X tu dah berubah. Dia dah menjadi 1 tambah X kuasa 2. Boleh kan? Okey tak? Bentuk je kita ambil. 2X bahagi dengan X tambah 1. Okey, kemudian permudahan adalah ini nanti kamu selesaikan ni. Jawapan akhir dia adalah bahagi dengan ini selepas dipermudahkan tambah 2. Selesai. Okey tak? Ha, jadi kalau kita ada composite function ada 3, bermula gantian daripada kanan H, kemudian G, akhir sekali F. G, O, F, kemudian 3. Jadi kita akan bermula gantian daripada kanan dulu, kemudian baru G. Okay. Jadi kita akan ambil sama dengan G ni, biar dulu. Gantikan F 3. Maksudnya kita akan gunakan ni, kita akan gunakan 2X tolak 1. Bentuk je kita ambil 2X tolak 1. Tetapi X sudah berubah, ganti dengan 3. Okey tak? Bentuk je kita ambil. So kalau kita permudahkan, dapatlah G 6 tolak 1 5. Okey, kemudian kita teruskan lagi, ganti untuk fungsi G pula. Kalau kita lihat kat sini, G kita adalah X kuasa 3. X kuasa 3. Tapi X sudah berubah jadi 5. So kita ganti dia 5. 1, 2, 5. Macam itulah. Sama juga untuk B. Kita nak mencari F, O, G, kemudian 3. So ingat kita akan buat dulu gantian G dulu, baru F. Jangan terbalik, kalau terbalik salah. Jadi kita akan gunakan fungsi G. Fungsi G sepatutnya kita akan buat X kuasa 3, tapi X sudah berubah, 3 kuasa 3. So F 27. Kemudian kita gunakan fungsi F. Sepatutnya 2X tolak 1 sepatutnya, tapi X tu dah berubah, dah bertukar jadi 27. Kamu selesaikanlah, dapatlah 53. Untuk C pula, F kuasa 2. F kuasa 2, ini maksud dia F O F. Ha, jadi jangan kita terus kuasa 2, kita kena ubah. F kuasa 2 maksudnya F O F. Kalau kita jumpa F kuasa 3, F O F O F lagi. Okay. Ha, so kita akan gunakan function ni 2 kali ganti. Kita gunakan function fx, sepatutnya ambillah 2x tolak 1 sepatutnya. Tapi sekarang ni x tu dah berubah, 3. Jadi kalau saya selesaikan lagi ni, ini dapat f 5. Gunakan lagi function fx. So 2 darab x tolak 1. Sekarang x kita dah berubah.
Nah, pala 9. Selesai. Kalau untuk yang D, ha, ini baru masuk dia function tu kuasa 3. Kuasa 2. Terlebih pula. Terlebih semangat pula. Okey. F3 eh. Maknanya tak payahlah kita guna composite function. Carilah F3. F3 kita ambillah 2 darab 3 tolak 1. Dapatlah 5 kuasa 2 25. Ha, yang D baru kita buat function tu kuasa 2. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga kita nak mencari FOGX dan GOFFX. So kalau kita lihat soalan yang pertama, kita dapatkan FOGX. Maka step yang pertama kita mesti ganti untuk G dulu. Kemudian yang kedua kita perlu ganti untuk F. Jadi kita akan mulakan gantian untuk G. Fungsi G kita adalah X cube minus 1. Okay. Seterusnya yang terakhir kita gantikan untuk function F. So kalau kita refer pada function F, dia adalah bentuk square root of X. Tapi sekarang ni X ni kita dah ubah kepada X kuasa 3 tolak 1. Okay. Ha, ini untuk soalan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita nak mencari GOFX. Maksudnya step yang pertama kita perlu gantikan dulu untuk F. Kemudian baru kita ganti untuk G. Okey, jadi kalau kita gantikan F, so FX kita, function dia adalah square root of X. Dan kita akan tutupkan dengan gantian untuk fungsi G. Fungsi G kita adalah X kuasa 3. Okay, jadi kita ubah. X dah berubah, bukannya X, kita dah ada square root of X, kuasa 3, tolak 1. Okay? Jadi kita boleh tukar kepada X kuasa 3 per 2, tolak 1. Ini untuk soalan A. Okey, kita lihat soalan B pula. Okey, untuk soalan B, kita nak mencari FOG, X. Maksudnya kita akan mulakan gantian untuk fungsi G. Yang kedua baru kita gunakan gantian untuk fungsi F. Fungsi G kita adalah square root of X minus 2. Okay? Jadi kita akan ambil F ni kekal, G ni kita gantikan. Square root of X minus 2. Seterusnya kita ganti pula untuk fungsi F yang kedua. So kalau ikutkan kita punya fungsi FX kita adalah 4X. Minus 3. Sekarang X ni dah berubah. So kita gantikan dengan square root of X minus 2. Asalnya kita adalah 4X tolak 3. Okay. So kita boleh permudahkan. Maka jawapan akhir kita adalah, ini pastikan okay. So kita akan dapat square root of 4X. So 4x minus 3. Okay, jadi kita punya jawapan kita, kita kekalkan. Okay, kita tak perlu ubah. Kemudian yang kedua, kita nak mencari GOFX. Maksudnya kita akan mulakan gantian daripada kanan F. Kemudian yang kedua adalah G. So kita gantikan F. FX kita adalah 4x minus 3. Kemudian kita akan gunakan gantian untuk fungsi G, iaitu square root. Sepatutnya kita kena ambil X minus 2. Sekarang kita punya X kita dah berubah menjadi 4X minus 3. Okay. So kita permudahkan. Jawapan akhir kita adalah square root of 4X minus 5. Okay, contoh 4. Kita nak mencari function. Okay. So kita selesaikan dulu. Kita diberi fx, diberi fx, dan diberi gx. Soalan yang pertama cari fog, fogx. Jadi ingat kita akan ganti dulu yang pertama, kemudian baru yang kedua. Jadi kita akan ambil f, gx kita adalah
2 tambah X. Kemudian kita ganti pula untuk yang kedua. So ni dah selesai. Ganti pula yang kedua. Ambil function F ni, 1 tolak. Sepatutnya saya akan ambil X kuasa 2. Ha, sepatutnya tu. Tetapi X tu dah berubah, dah jadi 2 tambah X. Kemudian saya bagi jawapannya lah. Fikir-fikirkan lah. Kuasa 2 tolak 4X tolak 3. Sepatutnya dapat yang tu lah. Kita lihat untuk GOF lah. GOF. So ingat kita akan ganti dulu F, kemudian baru yang kedua. Okay. So gantikan G ni kekal. FX square root of 1 minus X square. Kemudian gunakan G. G2 tambah. Sepatutnya kita akan gunakan X. Sekarang X tu dah berubah. Nah, yang merah tu adalah X. Kemudian kita tak boleh pemudahkan, biar je lah. Okay. Selesai. Kita teruskan B pula. Soalan B. Eh, ada lagi? Allah, ingatkan dah sistem. Baru nak semangat. Okey, ada lagi FOG. FOG squared. FOG squared X. Ini maksud dia FOG. OG lagi. Ah, maknanya 3 lah. Jadi kita akan ganti daripada depan ni 1. Ganti lagi 2. Ganti lagi. So 3 kali. Ini kita teruskan. Ganti dulu GX. 2 tambah X. Selesai 2 tambah X. Kemudian teruskan lagi. Kita akan gunakan fungsi G lah. G sepatutnya kita akan ambil 2 tambah X sepatutnya. Tapi X tu dah berubah. 2 tambah X. Okey tak? Ha, macam itulah. Sepatutnya 2 tambah X. Tapi X tu dah berubah. Kemudian barulah kita gunakan F. Sepatutnya gunakan square root 1 minus sepatutnya X kuasa 2. Sepatutnya. Tapi kita dah ubah kepada 4 tambah X. Ha, kemudian kamu kembangkan lah. Salin jawapan. Dan Aizan yang buat kerja tu kan. Tolak X kuasa 2. Dah selesai. Jadi kan ya, kalau kita nampak G kuasa 2 tu bukan maksud dia function G tu kena kuasa 2. Kena buat GOG. Okay, GOG. Okay, untuk soalan B. Tadi kita diberi function fx, epsilon value of x plus 1. And gx equals to 1 over x. Jadi untuk soalan yang pertama, kita nak mencari fogx. Jadi kita perlu ingat, kita akan mulakan gantian daripada g. Seterusnya baru kita buat gantian untuk f. Okay. Jadi yang pertama, kita gantikan dulu g. So gx function kita adalah 1 over x. Okay. Kemudian function kita yang seterusnya adalah f. Jadi berdasarkan f, kita akan ambil absolute value of x plus 1 asalnya. Okay. Ha, tetapi sekarang ni kita punya x tu kita buat kurungan tambah 1. Jadi kurungan ni kita ganti yang baru, iaitu 1 over x. Kita cuma ambil bentuk aja. Okay. Ha, jadi kalau kita permudahkan, kita akan dapat sama ada kekalkan ni ataupun kita boleh samakan denominator dia. So kita akan dapat 1 plus X. Okay. Itu untuk FOG. Kemudian soalan seterusnya, kita nak mencari GOF. Okay. Untuk GOF,
Jadi kita akan mulakan gantian daripada F, kemudian baru kita buat gantian untuk G. Jadi kita akan buat G gantikan Fx. Fx kita adalah absolute value of x plus 1. Okay. Kemudian seterusnya baru kita gunakan function G. Sepatutnya G kita adalah 1 over x. Ha, tapi sekarang x ni kita dah ubah kepada absolute value of x plus 1. Okay. Maka kita kekalkan. So kita tak boleh permudahkan. Seterusnya soalan seterusnya adalah FOG squared x. Ha, ini maksud dia FOG OG sekali lagi. Maksud dia G itu G kuasa 2 bukan maksud dia function G itu kena kuasa 2. Tetapi kita akan buat GOG. Jadi kita akan mulakan gantian daripada sebelah kanan dulu G. Kemudian kita ganti lagi untuk G yang kedua. Dan yang seterusnya adalah kita ganti untuk function F. Okay, jadi kita mulakan gantian. So yang pertama, okay, yang pertama kita gantikan G yang asal. Okay, G yang asal adalah 1 over X. Kemudian kita teruskan lagi, kita gantikan pula untuk G yang kedua. Kita ambil function G lagi, tetapi kita akan ambil 1 over. Yang X tu kita gantikan dengan 1 over X. Okay. So ini kalau kita permudahkan, dia akan sama dengan fx. Okay, so kita lihat balik fx. Fx tu adalah sama dengan absolute value of x plus 1. Maka inilah kita punya jawapan akhir kita. Kita ada beri tiga function. Macam-macam function ada. Square root ada, linear ada, exponent ada. Kemudian determine the composite function FOGOH. So kita cari dulu FOGOH. So ingat, jangan mulakan daripada F. H, kemudian G, G, kemudian F. So kita ambil FOG, gantikan H, exponent. Dah selesai. Ini dah habis. Gantikan ni yang kedua pula. So F, gantikan G pula. Sepatutnya kita akan ambil X tolak 1. Tetapi X tu dah berubah. Okey tak? Sepatutnya tulis X tolak 1. Tapi X tu dah berubah. Dia dah jadi E kuasa X. So tukar. Kemudian kita akan ambil function F lah. Square root. Sepatutnya square root of X. Sekarang X tu dah jadi exponent tolak 1. Macam tu lah. Kita teruskan lagi. Kita nak mencari GOHOF. Jadi ingat, kita akan mulakan daripada kanan, kemudian H, kemudian akhir sekali G. Kita akan ambil GOH, gantikan FX, square root. Kemudian teruskan lagi, gantikan H. Sepatutnya eksponen kuasa X sepatutnya. Tapi kita dah ubah X kepada square root. Gunakan GX pula. Sepatutnya kita akan gunakan X tolak 1 sepatutnya. Ha, gantikan yang baru. Dah selesai. Okey, kita lihat contoh 6A. Okey, sekarang ni kita punya function kita cuma diberi F je. Soalan suruh cari yang satu lagi tu. Jadi kita akan ambil FOGX equals to 2X squared minus 1. Sepatutnya kita kena ganti G dulu. Barulah F. Masalahnya G tu tak ada. Bila tak ada, kita hanya tulis F in bracket GX. Tulis macam tu je. Sebab dah tak ada, sebelah kanan yang ubah. Kemudian kita terus gantian untuk yang function yang kedua. Maksud dia saya akan gunakan F, tapi tempat X tu gantikan dengan GX.
Sepatutnya saya akan buat 2 tambah X kuasa 2. Sepatutnya. Tapi sekarang X tu dah berubah. Sebelah kanan kekalkan. Kemudian proses jadikan GX tu sebagai tajuk. So dapatlah 2X kuasa 2 tolak 3. Kemudian kita akan ada square root. Disebabkan ini function, mesti ada plus minus. Okey, macam itulah. Jadi kalau function tu tak ada, kita biar dia GX. Tak payah ganti kan function GX tu. Okey, itu bentuk yang pertama lah. G of X sama dengan 1 over X squared. Okey, sepatutnya kita gantilah yang sebelah kanan dulu. Barulah kita ganti G. Patutnya. Jadi kalau boleh ganti, kita gantilah. So G in bracket Fx adalah 2 tambah X kuasa 2. Sebelah kanan ni jangan usik. Kemudian sepatutnya saya kena gantilah G tu. Sebenarnya G tu tak ada. Jadi kalau tak ada, kita akan tukar cara let u all in bracket ni 2 tambah x kuasa 2. Kemudian olah sikit, jadikan x kuasa 2 ni sebagai tajuk u tolak 2. Maksud dia yang pertama ni untuk ganti sebelah kiri, yang kedua ni untuk ganti sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri ni dia akan jadi G in bracket U. Sebelah kanan X kuasa ni tukar kepada sebutan U. Gunakan ni lah, U tolak 2. Okay. Jadi kalau kita nak buat G ni sedangkan function tak ada, kita guna let. Maksudnya kita tak boleh ubah terus dapat GX tu daripada sebutan X ni. Kena tukar variable yang lain. Kemudian kita dah dapat dia punya yang ni, kita patah balik kepada X. Kita ambil pattern dia je. Selesai. Kan senang tu. Okey, kita lihat contoh 7 pula. Okey, given fx, find the function g if. Okey. Yang ini cara penulisan function ni. Tapi kalau kita nak buat pengiraan, kita buat dia macam ni. Sama dengan 6X tambah 11. Jadi kita ingat cara dia, ganti G dulu, kemudian baru ganti F kalau ada. Ok, sekarang G tak ada, jadi saya kekalkan. Kita buat je F in bracket GX tambah 11. Kemudian kita akan gunakan fungsi F. So saya akan ambillah square root. Sepatutnya saya akan buat X sepatutnya. Tapi X tu dah bertukar jadi GX. Okay, ni kuasa 2 kiri kanan. Ni kuasa 2 eh. 6X tambah 11 kuasa 2. Maka dapatlah GX. Ni kalau kita expand, jawapan akhir dia adalah yang ni lah. Tambah 122. Sebelah kanan tu expand. Kemudian gabungkan dengan tambah 1. Dah. Sudah ke belum? Okey, saya padam. Dah? Okey, kita lihat soalan B pula. Okey, soalan B. Kita ambil dulu G of X equals to 1 over X minus 1. Ya, ini kamu jangan risaulah. Sebab dari segi penulisan, kita tak boleh tulis function kita berhenti di sini. Mesti pelengkap dia mesti ada ni. Kalau tidak soalan tu salah.
cara penulisan soalan tu salah. Jadi kalau nampak bentuk fraction, nanti kita akan perhatikan mesti ada tambahan syarat. Ini untuk melengkapkan soalan. Ok, f dah ada, so kita ganti lah g in bracket 2x plus 1. Sepatutnya kita kena ganti g ni. Tadi sepatutnya f kemudian g. Masalahnya g ni tak ada. Jadi kalau tak ada, kita letaklah let u equals to sebelah kiri. Kemudian ubah. Jadikan x sebagai tajuk. Jadikan x sebagai tajuk. U tolak 1 per 2. Kita kena buat 2 ni sebab yang u ni, yang pertama tu untuk ganti sebelah kiri. Yang kedua ni untuk ganti sebelah kanan. Jadi kalau kita gunakan maklumat ni, kita dah ada GU equals to 1 over, ambil ni, 1 over X U tolak 1 per 2, tolak 1. Kemudian kamu proses. Kita buat 2 tingkat lah. U tolak 1, tolak 2. So dapatlah 2 per X U tolak 3. Maka jawapan dia, tukar je U kepada X, 2 per X tolak 3. Sepatutnya inilah kita punya jawapan. Tapi kan tadi saya dah pesan, kalau function kita, rational function, penulisan lengkap mesti ada tambahan not equals to 3. Mana datang 3 ni? Kalau kita ambil yang di bawah tu, denominator tu sama dengan 0, maka X tu sama dengan 3. Okay? So, bila jawab soalan G ni, pastikan ada tambahan syarat ni. Kalau tak, soalan tu tak, jawapan tu tak lengkap. Okay, kita lihat contoh yang ke-8. Kita dah beri FOG, FOGX equals to 4X squared minus 2X plus 1. Ini diberi dalam soalan. Dan soalan diberi juga GX. Soalan, find the composite function GOF. Okay, sekarang ni G dah ada, cuma F je kita tak ada function lagi. Okay, so kita gunakan maklumat ni dulu. So saya buat dulu sebelah kiri. GX gantian dia adalah 2X tambah 1. Kemudian sebelah kanan ni kekalkan. Jadi kita gunakan function F. Masalahnya F ni tak ada, tak diberi. Ya? Okay, maka kita boleh gunakan let. So let U equals to 2X plus 1. Kemudian kita ubah suai X sebagai tajuk. So kita akan dapat U minus 1 over 2. Okay, U minus 1 over 2. Yang sebelah kiri yang pertama ni untuk ganti sebelah kiri. Yang X ni untuk ganti sebelah kanan. Okay. Jadi kalau kita permudahkan lagi, maka kita boleh dapat FU equals to 4X squared. X tu ganti dengan U tolak 1 per 2. Kuasa 2. Tolak dengan 2. X tolak 1. Okay, kita akan gantikan dengan U tolak 1 per 2 tambah 1. Okey, so yang ini akan jadi 2 kuasa 2. Eh? 2 kuasa 2. So 4 dengan 4 ni kita boleh cancel. Maka yang di atas ni kurungan kuasa 2. So kita dapat U kuasa 2 tolak 2U tambah 1. Ini selepas kita expand. Kemudian yang ni pun 2 ni boleh cancel. So kita akan dapat tolak U tambah 1 tambah 1. Maka kalau kita simplify, kita akan dapat U squared minus 3U and then plus 3. Okay. Maka fx adalah, ikut je bentuk dia, kita ubah u kepada x. So fx kita adalah x kuasa 2 tolak 3x tambah 3. Ok, so seterusnya barulah kita jawab soalan gofx. So kita akan gantikan dulu fungsi yang pertama f, fungsi yang kedua adalah g. So kita akan dapat g gantikan fx, x kuasa 2 tolak 3x tambah 3. Okay. Kemudian kita gunakan fungsi g. G kita adalah asalnya 2x tambah 1.
Tapi X kita dah berubah, kita gantikan dengan X kuasa 2 tolak 3X tambah 3. Okay. Kemudian kalau kita permudahkan ni, kita akan dapat 2X kuasa 2 tolak 6X tambah 7. Okey, seterusnya hence, maknanya gunakan maklumat sebelum ni, find the values of X, kemudian that certify FOG sama dengan GOF. Okey. So kita mulakan daripada FOG. Ini dia punya syarat soalan. So FOG dah diberi dalam soalan, 4x squared minus 2x plus 1, dan GOF kita dah selesaikan tadi. Kita dah dapat 2x tolak 6x tambah 7. 2x kuasa 2 tolak 6x tambah 7. Kemudian kita selesaikan sampailah kita dapat x kuasa 2 tambah 2x tolak 3. Kemudian kita factorize, maka kita akan dapat dua jawapan, x sama dengan negatif 3 dan x sama dengan 1. Okey, inverse function biasanya paling kurang dia mesti ada dua set lah, set yang pertama, set yang kedua. Katakan set yang pertama ni, saya bermula daripada elemen x, kemudian saya ada function, maka kita akan tulis y ni dia sama dengan fx. Okay tak? Kalau x tu melalui f, maka penulisan dia adalah fx. Kadang-kadang kita tulis sebagai y. Kemudian, kadang-kadang soalan dia nak patah balik ke belakang. Nah, patah balik ke belakang tu yang tu yang kita panggil inverse. Okay, penulisan dia adalah f kuasa negatif 1. Okey, kemudian kalau kita nak cari inverse, tadi kita dah belajar composite function. Maka bila nak cari inverse, kita gunakan kaedah yang baru ni. Dulu sekolah, katakan ke, contoh ya, y sama dengan 2x tambah 1. Masa di sekolah nak cari inverse, kan kita tukar tajuk. Kan? Ni kalau saya tukar tajuk ni, y tambah 1 per y tolak 1. Masa di sekolah kan kita guna cara ni. Per 2. Betul? Maka inverse kita adalah x tolak 1 per 2 kan. Sekarang kita nak guna cara ni, sebab kita dah belajar composite function. Jadi jangan guna cara ni, kita guna kaedah yang baru ni, f o f inverse equals to x. Gunakan yang ni. So mulai sekarang kita tak guna cara ni. Okay, so jangan guna cara ni. Jawapan betul, cuma kita nak kaitkan yang kita belajar tadi, composite function. Gunakan kaedah yang tu. Okey tak? Kemudian yang kedua, kalau katakan soalan tu suruh cari domain, maka domain domain F dia sama dengan range of inverse. Dia sama. Kemudian kalau kita nak mencari domain of inverse, dia sama dengan range of F. Dia terbalik. Dia faham ni? Kan biasa kan kita cari domain F, cari domain F, cari range F. Ini kita dah cari ni daripada function yang asal. Tiba-tiba soalan tukar, cari domain of inverse. Terus baca daripada range of F. Jadi kamu, apa yang kamu nampak kat sini, saling kat sini. Kemudian kalau soalan kata find range of inverse, tak payah kira, ambil jawapan daripada domain F, domain yang asal. Ini dia bertukar. Okey, seterusnya, kalau kita nak cari inverse, dia ada syarat sebenarnya. Syarat dia, function tu mesti one to one. Itu dia punya syarat dia. Okey, ni inverse ni, dia mesti, syarat dia, function tu mesti one to one. Baru ada inverse. Okey, jadi kita ingat balik, bagaimana kita nak tunjukkan function tu ada inverse. Kita tunjukkan f tu mesti one to one function. Okay, ni kan kita dah belajar kan, ada dua kaedah. Kalau nak guna algebraic method, start dengan fx sub 1 equals to fx sub 2, proses sampai kita dapat x sub 1 equals to x sub 2. Ni lagi, ataupun kalau kita main dari segi lakaran, katakan macam ni lah. Maka kita akan gunakan horizontal line test.
Okey, ha, ni cara kita nak tunjukkan one to one function. Pilih mana kamu nak. Okey, ha, jadi kalau kita nak determine whether the following function has an inverse, maka kita mesti rujuk kepada f one to one. Ha, so pilihlah. Katakan saya guna cara yang ni lah, algebraic method. So let fx sub 1 equals to fx sub 2. So gantikan, cancel kiri kanan, mesti dapat x1 sama dengan x2. So f is 1 to 1 1 to 1 function. Maka f inverse exists. Jadi tak semua function tu ada inverse. Dia mesti, syarat dia one to one function. Okay. So pilihlah nak guna cara ni ataupun nak guna graf. Kalau nak guna graf, ni saya tunjuk dua-dua cara ni. So kita kena lukis. Bila lukis, kita perlu dapatkan dua titik. Bila x 0, y 2. Settle. Bila y pula 0, x sama dengan negatif 2 per 3. Jadi kamu lukislah 0, 2, negatif 2 per 3. Macam tu lah. Jadi kita akan gunakan horizontal line test. Langgar satu, maka kita buatlah kesimpulan. Okey? Jadi nanti pilih kamu nak guna algebraic method ke ataupun guna graf. Salah satu. Dengar rajin sangat pula. Pilih salah satu. Maksudnya saya akan gunakan function yang asal. Ni saya akan ambil function yang asal ni. Saya akan ambil 3. Sepatutnya kita akan ambil x sepatutnya 3x tambah 2, ha, tapi kita gantikan dengan inverse. Kemudian kita proses x tolak 2 per 3. Itulah kita punya jawapan. Okay. Ha, tak payah nak tukar-tukar x sebagai tajuk. Terus kita gunakan formula ni. Kemudian kita teruskan lagi soalan yang ketiga. Kita nak dapatkan domain. Ha, so kalau kita nak cari, kita lihat dulu. Kalau kita lihat daripada fungsi yang asal, domain kita adalah negative infinity sampai infinity sebab dia linear. Kemudian range of f sama juga. Ha, boleh rujuk kepada graf yang kita lukis tadi. Maka kalau kita nak jawab soalan, find domain of inverse, ambil je range of f. Ha, salin je, tak payah nak kira-kira. Kemudian range of inverse sama dengan domain of f. Ha, sama juga. Katakan kali ni saya nak guna graf. Saya nak guna graf gx sama dengan x kuasa 2 tambah 4x tambah 1. Kalau saya start dengan gx equals to 0. Ok, ini kalau guna calculator, berapa nilai x? Jadi kita punya graf dia mesti langgar pada negative 0.27, satu lagi negative 3.73. saya buat graf. Ha, macam tu lah. Ni x, ni y. Ok, sekarang ni saya nak jawab soalan yang pertama dulu. Kita nak tentukan adakah function yang diberi tu ada inverse. So kita tunjukkan horizontal line test. Horizontal line test.
Nanti kalau ada nak exam ni, kamu buat garis putus-putus. Horizontal line test. Dia langgar dua titik. Ha. So, kita buat kesimpulan GX is not one to one function. Therefore, G inverse does not exist. Ha, bila does not exist, tak payahlah kira soalan berikutnya. Okay. Ha, jadi, kita buat satu je lah. Patutnya ada tiga soalan. Masalahnya soalan pertama pun tak lepas. Jadi, dua dan tiga tak payah buat. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Okey, determine whether the following function has an inverse. Okey. Ha, jadi kalau kita nak tunjukkan inverse, pastikan kita mesti tunjukkan f is 1 to 1. Okey. Nak tunjukkan 1 to 1, kita boleh guna secara algebraic method, iaitu kita akan gunakan let bermula dengan let fx sub 1 equals to fx sub 2, ataupun kita boleh gunakan secara graf. Okay. Kalau secara graf, maksud dia kalau kita ada graf macam ni, kita gunakan horizontal line test. Okay. Ha, so ingat yang tu. Kemudian katakan yang C ni saya nak uji dengan cara graf. Eh. Jadi kalau kita nak lukis graf, hx equals to square root of x minus 2, maka kalau kita buat lakaran graf, okay, bila saya ambil hx ni equal to 0, maka square root of x minus 2 equal to 0, dan kita akan dapat, okay, yang ini kalau square root, kita boleh gunakan, ambil dalam square root tu, kita gunakan syarat more than or equal to 0, so kita akan dapat x more than or equal to 2. Okay. Maka kita akan lukis bermula daripada 2 dan ke kanan. Kemudian daripada sini kita gunakan horizontal line test. Horizontal line test, dan kita lihat dia cuma langgar pada satu titik. So kita boleh gunakan the line. Ini kalau nak buat bentuk ayat, y equals to k cuts the graph. Okay, the graph of hx at only one point. Okay, therefore ataupun thus hx is 1 to 1. Okay, so kita boleh buat kesimpulan h inverse adalah exist. Okay, sebab dia adalah 1 to 1. Jadi kita gantikan, kita gunakan square root, tapi x tu ganti dengan h inverse. Tolak 2 sama dengan x, maka kuasa 2 kiri kanan, maka kita akan dapat h inverse sama dengan x kuasa 2 tambah 2. Okay, x kuasa 2 tambah 2. Okey, kemudian soalan nak mencari dh inverse. Dia sama dengan range of h. Okey, range of h ini kalau kita lihat daripada graf, sebenarnya graf kita adalah macam ni. Ni 2. So daripada sini yang asalnya domain of h adalah 2 sampai infinity. Range dia adalah daripada 0 sampai infinity. Okey. Ha, jadi kalau kita dapatkan dh inverse, terus kita ambil range of h, so kita ambil jawapan 0 to infinity, dan range of inverse dia akan sama dengan domain of h, iaitu 2 sampai infinity. Jadi untuk dapatkan domain dengan range ni, tak perlu kira, kita hanya refer kepada domain dan range fungsi asal. Okey, soalan D, kalau kita nak lakarkan graf negative x cube plus 5. Yang pertama kita ramalkan bentuk dia, y equals to negative x cube, maka kita punya graf kita bermula daripada kiri, senyum separuh dan masam separuh. So graf kita mesti bentuk macam ni lah. Ok, cuma kita ubah suai sikit, bila x equal to 0, so p0 equals to 5. Maksudnya kita akan
Langkahkan graf. Ini adalah X, ya ini adalah Y. So kita akan ambil pintasan pada 5. Okay. So kita buat graf senyum separuh, masam separuh. Pintasan pada 5. Jadi kalau kita buat horizontal line test, di mana-mana sahaja, dia hanya langgar pada satu titik. Okay. Maka kita boleh buat kesimpulan the SPX is 1:1. Maka P inverse exists. Okay. So P inverse exists. Okay, seterusnya kita dapatkan inverse dengan cara kita ambil P in bracket P inverse equals to X. Okay. Jadi kita ambil function yang asal ni, kita gantikan P inverse kuasa 3. Okay, kuasa 3 tambah 5 equals to X. Jadi kita permudahkan, kita akan dapat P inverse kuasa 3 sama dengan 5 tolak X, dan P inverse equals to 5 tolak X kuasa 1/3. Okay, itu kita punya inverse. Okay, kemudian kalau kita nak dapatkan domain untuk P inverse, dia sama dengan range of P yang asal. Disebabkan range of P daripada X cube ni, ni kalau kita tulis ni, domain of P adalah real number, range of P pun sama juga real number. So dua-dua tu adalah real number, real number. So range of P sama dengan range of P inverse sama dengan range of P, iaitu real number. Okey, kita lihat soalan Q pula. Yang pertama kita nak tunjukkan inverse, so kita mesti tunjukkan F is 1:1. Okey. Jadi kalau kita gunakan graf, okey, so saya gunakan graf untuk QX equals to 2/X. Jadi kalau kita buat lakaran satu atas, satu bawah. Jadi kalau kita menggunakan horizontal line test, hanya langgar pada satu titik saja. Okey. Maka terus kita buat kesimpulan the line y equals to k cuts the graph. Okay, cut the graph of qx at only one point. Okay, thus qx is 1:1. Okay, maka Q inverse exists. Okay, bila 1:1 je, maka inverse adalah. Okay. Kemudian kita akan buat pengiraan untuk dapatkan inverse dia. So untuk dapatkan inverse, kita gunakan formula Q inverse equals to X. Maka gunakan function Q ni, tapi gantikan X tu dengan Q inverse. So kita proses sampailah kita dapat Q inverse, iaitu 2/X, dan kita kena pastikan bahawa mesti ada tambahan syarat Y not equal to 0 untuk melengkapkan cara penulisan rational function. Okey, kemudian soalan seterusnya kita nak tentukan domain. Okey, kalau kita lihat daripada domain sini, okey, domain of Q adalah negative infinity sampai 0, union by 0 to infinity, dan range of Q sama juga negative infinity, 0 union to 0 to infinity. Maka kalau kita nak menjawab soalan domain of Q inverse sama dengan range of Q, kemudian range of Q
Q inverse sama dengan domain of Q. Okey. Semua ni jawapan dia adalah negative infinity to zero, zero to infinity, yang di bawah ni pun sama. Kalau kita dapati FOG equals to GOF equals to X, therefore F and G are inverse to each other. Maksud dia, contoh kalau kita ada FOGX equals to X, maka GX ni kita boleh panggil dia sebagai maka FX ni inverse dia adalah GX. Salah ni. Okey, maka bila kita dapati FOGX equals to X, maka GX ni adalah inverse bagi FX. Macam tu je. Ataupun kita ada maklumat GOFX equals to X. Okey, maka G inverse adalah sama dengan FX. Okey, itu maksud dia. Okey, so kita lihat soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, kita nak dapatkan FOG, FOGX. So kita ingat kita perlu ganti function yang sebelah kanan, iaitu G dulu. So kita buat F in bracket 1/3x^2, kemudian baru kita gunakan function F, iaitu 3x patutnya, 3x tambah 6. Maka yang kurungan ni ganti yang baru 1/3 × 2. Okay. Maka kalau kita simplify kan, kita akan dapat X tolak 2/3 tambah 6. 2/3 tambah 6, maka bukan 2/3. Negatif 6 tambah 6 habis. So jawapan dia adalah X. Kemudian kita teruskan GOFX. Yang ini kalau kita gantikan F dulu, baru G, maka kita akan dapat FX kita adalah square root of X minus 1. Kemudian kita akan gunakan fungsi G, di mana bentuk dia adalah kurungan kuasa 2 tambah 1. Yang kurungan ni kita ubah dengan square root of X minus 1. Maka kalau kita proses, kita akan dapat X equals to X. So daripada sini kita boleh buat kesimpulan, thus F and G are inverse for each other. Okey, kita lihat soalan B pula. Soalan B, kita dapatkan dulu FOGX. Maksud dia, jangan lupa kita mulakan daripada kanan gantian. Maka kita akan ambil F. Kurungan kita adalah X kuasa 2 tambah 1. Kemudian baru kita gunakan function F, iaitu square root. Sepatutnya kita kena ambil X minus 1. So, X tu kita ganti yang baru ni, X kuasa 2 tambah 1. Okey, maka kita selesaikan ni, kita akan dapat samakan dengan X. Kemudian kita kira pula GOFX sama dengan, kita mulakan gantian daripada F dulu. So kita gunakan function F dulu, iaitu square root of X minus 1. Akhir sekali baru guna function G, iaitu X squared plus 1. X squared tu dah berubah kepada X minus 1. Ini kalau kita selesaikan juga ni, maka kita akan dapat nilai dia adalah X tolak 1, so dapat X. Maka kita boleh buat kesimpulan yang sama, thus F and G are inverse for each other. Okay, kita lihat. Sketch the graph of the function f and its inverse on the same axis. Same axis.
same as this. Okey, jadi cara kita nak lukis mudah aje. Kita lukis dulu function kita yang asal, iaitu y sama dengan fx. Kemudian kita bina satu cermin. Kita bina satu cermin y sama dengan x. Okey. Ha, ini maksudnya macam garis pantulan lah. Maka kalau kita nak dapatkan graf inverse, kita pantulkan dia. Maksudnya kalau kita pantulkan ni, ni pasangan dia sini. Ha, pantulan dia. Kalau kita ambil yang ni, maka pantulan dia di sini. Dan kita akan sambung. Jadi kita boleh lukis graf inverse ni bukan daripada function dia. Daripada pantulan y sama dengan x. Okay, sketch the graph of f and f inverse in the same coordinate system. Okay. Okay, jadi sekarang ni kita cuba lakarkan. Kita lakarkan fx sama dengan 3x tambah 2. Okey, yang pertama kita lukis dulu paksi. Okey, kita lukis dulu paksi x dan y. Kemudian seperti biasa kita dapatkan dua koordinat bila x 0, y sama dengan 2, kemudian tukar. Bila y yang 0, x sama dengan negatif 2/3. Okey, maka kita buat lakaran negatif 2/3, kemudian 0, 2. Ha, mungkin di sini kot. Okey. Kemudian kita akan bina garis. Jadi kita akan buat garis. Okey, macam tu lah eh. Ini garis kita yang asal ni. Ha, ini graf kita yang asal dia ni. Kemudian bila kita nak lukis inverse, kita tak perlu lukis berdasarkan f inverse. Maksudnya tak perlu cari f inverse. Kita hanya pantulkan je. Okay, kita akan pantul saja. Jadi saya buat garis y sama dengan x. Y sama dengan x. Okey, kita buat garis y sama dengan x. So saya labelkan ni. Okey, saya labelkan ni y sama dengan x. Okey, kemudian kita pantulkanlah. Okey, kita pantulkan dengan syarat jarak yang sama. Okey, jadi kita pantulkan. Yang ini asalnya negatif 2/3, yang ini akan jadi negatif 2/3. Kemudian bila y sama dengan 2, x tu akan sama dengan 2. Kemudian kita sambung. Okey. Jadi bila kita nak buat ni, pastikan kita punya ni adalah 90 darjah kepada garis. Jadi pastikan ini mesti 90 darjah, ini pun 90 darjah. Okey, itu cara. Maka ini adalah graf inverse kita. Graf inverse kita. Jadi tak perlu kita lukis graf inverse ni berdasarkan function f inverse. Kita punya function kita adalah gx sama dengan x kuasa 2 tambah 4x tambah 1. Okey. Jadi kalau kita nak bentukkan ni, untuk gx, okey, tadi kita dah buktikan bahawa gx kita ni tak ada inverse ya. Gx kita ni tak ada inverse. Okey. Does not exist. Okey. Maka untuk yang B ni tak payahlah kita lukis graf. Graf kita adalah kalau katakan sini 2. 2. So ini kita punya graf kita yang asal.
Ini graf kita yang asalnya. Ini graf HX. Kemudian kita lukis dia punya inverse dia. Kita pantulkan saja. Kalau sini 2, maka sini akan jadi 2 juga. Okey. So kita punya pasti kita ni X. Jangan lupa labelkan Y. Dan graf kita yang baru adalah pantulan dia. So inilah kita punya graf inverse. Jadi kita tak perlu lukis graf inverse ni berdasarkan function. Kita cuma terbalikkan dia. Okey, ini adalah garis Y sama dengan X. Okey, kita lihat soalan D pula. Okey, soalan D. Function kita adalah PX sama dengan negative X kuasa 3 tambah 5. Dan kita sudah lukis dia punya graf. Ini adalah pintasan 5. Dan kita punya graf kita adalah seperti yang inilah. Senyum separuh, masam separuh. Ha, itu kita punya graf lah. Kemudian kita buat pantulan dia. Okey, kita buat pantulan. Sini 5. Maka pantulan dia adalah 5 juga di sini. Ini adalah 5. Okey. Okey, katakan saya letak label 5 nya di sini. Maka kita akan buat pantulan graf dia adalah ini pun 5. Maka pantulan graf kita adalah ke sini. So ini kita akan ambil sini, terus sini, kemudian dia di sini. Yes. Nah, so ini adalah graf untuk inverse of P. Okey, yang ini kita labelkan dia sebagai graf PX. Okey, ya begitu. Kita pantulkan dia. Pastikan dia ada titik persilanganlah. Untuk soalan E, QX adalah 2 per X. Okey. So lebih kuranglah. Lebih kurang. Jadi yang ini adalah Q inverse. Kemudian yang asal tu adalah yang ni, ini dipanggil yang biru ni adalah QX yang asal. Okey, so macam tu cara kita nak pantulkan. Jadi cara kita nak pantulkan sebenarnya mudah aje. Katakan saya nak pantulkan yang asal ni yang di sini. Maka pantulan dia adalah di sini. Jadi dia mesti bersilang. Jadi kita sambunglah. Okey. Sama dengan ni. Yang ini kalau saya nak pantulkan, maka kita mesti dapat pantulan dia adalah di sini. So silangkan dia. Okey, so kita akan dapat. Okey, kita lihat yang seterusnya. Kalau kita dapati bahawa if the function is not one-to-one function, contoh macam graf ni lah, graf di sebelah kanan ni, maka kalau kita nak juga supaya function yang diberi ni masih ada inverse, maka kita letakkan syarat domain dia supaya graf kita walaupun dia asalnya not one-to-one function, tapi kita masih boleh dapatkan dia punya inverse. Okey, contoh macam ni lah, contoh macam ni. Yang ini memang salah, yang ini memang one to one function, so dapatlah kita punya domain, so tak ada masalah. Okey, cuma untuk yang kedua ni, kalau quadratic asalnya adalah not one to one function, ini yang asal. Okey, sebab bila kita gunakan horizontal line test, dia akan langgar pada dua titik. Okey, tetapi kalau katakan saya nak juga kita nak jadikan function ni mesti ada inverse juga. Kalau ikutkan dia tak ada inverse. Okey. Maka kita letakkan syarat. Okey. Kita letakkan syarat, kita akan buang salah satu. Okey. Contoh katakan saya letak syarat. Syarat dia adalah mungkin saya akan ambil
saya tetapkan domain tu adalah, saya ubah domain tu. Domain tu adalah bermula daripada 0 sampai infinity. Jadi kalau kita ubah syarat ni, maka graf yang asal ni, dia akan jadi sebelah je. Asalnya graf kita adalah fx sama dengan x kuasa 2. Tapi disebabkan ada syarat ni, maka barulah kita boleh lukis dia punya inverse ni lah. Sebab kalau saya tentukan dulu, dia punya horizontal line test, dia akan langgar 1. Jadi kalau kita tambah syarat ni, maka function asalnya tak ada inverse, maka sekarang dah ada inverse sebab kita dah ambil sebelah je. Sama juga, kalau katakan kita akan pilih salah satu, yang penting sekarang kita nyatakan satu je. Okay. Cara lain, mungkin saya ubah, saya letak restrict the domain, saya letak, saya ambil sebelah kiri je, maksudnya negative infinity sampailah 0. Okay. Maka graf kita daripada quadratic, kita akan dapat sebelah kiri je. Tapi graf yang sama. Jadi kalau kita gunakan horizontal line test, maka nanti kita akan dapat, kita boleh cari dia punya inverse dia. Okay. Kalau ikut asalnya memang untuk quadratic tak ada inverse. Tapi kalau kita letak syarat ni, maka kita akan dapat function yang diberi itu ada inverse. Jadi kita pilih sama ada nak gunakan syarat yang pertama atau syarat yang kedua. Jadi kita kena nyatakan salah satulah. Tak pun nyatakan ada dua. Pilih salah satu. Okey, kita lihat contoh. Okey, contoh soalan A. Okey, katakan saya nak lukis function dia. Okey, yang ini mesti kalau kita ramalkan bentuk dia, y sama dengan slope value of x, dan graf kita mesti bentuk v. Mesti bentuk v. Cuma bucu dia kita kira sikit lah. Bila fx sama dengan 0, maka kita akan dapat x minus 2 equal to 0, x sama dengan 2. Maka kalau kita lukis, okay, kalau kita lukis, maka kita punya bentuk v juga tapi pada 2. Okay, pada 2. So ini x, ini y. Jadi kalau kita bina horizontal line test, maka function kita ni adalah not f one to one function. Okay. Maka not, so kita boleh tetap, not one to one function. Okay. Okey, sekarang bila not one to one function, ini yang asal lah. Tapi kalau kita lihat, kalau kita nak juga ada inverse, maka kita letakkan syarat, restrict the domain. So untuk soalan ni, katakan saya pilih syarat ambil sebelah kanan je. Maka saya letak syarat graf ambil 2 sampai infinity. Okey. So kita pilih lah, nak pilih sebelah kanan ke atau sebelah kiri. Pilih salah satu. Jadi kalau kita lukis balik, maka graf kita dah jadi sebelah je. Jadi kalau kita gunakan horizontal line test, memang sah f is one to one function. Okay. Okay, kemudian kita nak lukis graf. Untuk inverse, maka kita bina garis y sama dengan x. Jadi yang merah tadi adalah graf yang asal fx. Maka kalau kita nak lukis graf untuk inverse, maka kita letak sini sama, ini 2. Maka inilah graf untuk inverse, f inverse. Nah, itu untuk menjawab soalan yang terakhir. Okey, kita teruskan contoh yang kelima. Okey, kita diberi function fx sama dengan s kuasa 2 tolak 2x tambah 2. Jadi soalan yang pertama, berpandukan pada graf, kita nak determine if the function is one to one. Okey. Jadi kita
lakarkan graf. Jadi untuk yang pertama ni, kalau kita nak lakarkan graf kuadratik, so kita boleh start dengan andaian x equal to 0, so f 0 equals to 0 minus 0 plus 2, so f 0 equals to 2. Okay, step yang kedua, kalau kita gunakan kalkulator, x kuasa 2 tolak 2x tambah 2 ni sama dengan 0, maka kita akan dapat nilai complex number. Maksudnya graf kita takkan lintas pada pasi x. Jadi untuk step yang kedua ni, kita cuma tukar je dalam bentuk common integer square. Saya ubah je function ni dalam bentuk common integer square. So kita akan ambil x minus 1 whole squared. Kemudian kita subtract balik dengan negative 1 squared plus 2. Maksudnya untuk dua yang pertama ni, kita gunakan common integer square. So kita akan dapat x minus 1 whole squared. So negative 1 plus 2, kita akan dapat plus 1. Okay. So kalau kita nak lakarkan graf, kita lakarkan daripada function yang kedua ni. Okay, so kita lakarkan graf. Okay, so ini adalah x, ini adalah pasti y. Okay, kemudian kalau kita ingat balik, graf kita ni bentuk senyum sebab dia positif x kuasa 2. Jadi bila senyum, maksudnya kita ada titik minimum. So minimum point, okay, minimum point kita boleh gunakan x nilai dia 1 dan y pun 1. So kita plotkan sini 1, yang ni pun 1. So ini adalah minimum point dan kita mesti lukis graf bentuk senyum. Okay. Dan kita lihat tadi, kita dah kira step yang pertama tadi, bila x sama dengan 0, maka y kita adalah sama dengan 2. So pintasan di sini adalah 2. Jadi kalau kita gunakan horizontal line test untuk kita uji one-to-one function, asalnya adalah dia langgar pada ni horizontal line test. Dia langgar pada 2 titik. Maka kesimpulan awal dia, function fx ni adalah is not one-to-one function. So kita boleh buat kesimpulan f is not one-to-one function. Not one-to-one function. Okay, sebab dilanggar pada 2 titik. Okay, kemudian kalau kita lihat soalannya, if the function is not one-to-one, not one-to-one, maka kita kena letakkan syarat restrict the domain of the function. Okay, maknanya kita letakkan syarat. Jadi untuk kita nak jadikan supaya function kita ni dia akan ada inverse, maka kita akan guna separuh saja daripada graf kuadratik ni. Jadi kita akan pilih lah sama ada kita nak ambil yang kanan. Katakan saya ambil kanan ni. Kalau saya ambil kanan, maka domain yang kita tetapkan adalah kita boleh ambil daripada 1 ke infinity. Maksudnya bila kita buat lakaran semula, kita dapati kita punya graf kita ambil sebelah kanan je. Okay? Jadi kalau kita letakkan syarat domain yang baru ni, maka graf kita akan jadi one-to-one function. Jadi kalau kita uji sekali lagi, maka kita akan dapati bahawa function kita ni asalnya adalah not one-to-one. Maka bila kita letakkan syarat domain yang baru ni, maka graf kita akan jadi one-to-one function. Okay? So kita pilih satu jawapan. Sama ada kita nak ambil sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Kalau kita nak ambil sebelah kiri, okay, ini nanti pilih salah satu. Kalau saya ambil sebelah kiri pula, maka domain yang kita letakkan adalah ini, kalau kita nak jawab soalan ni, restrict the domain, maka domain kita boleh ambil negative infinity sampai 1. Jadi kalau kita ambil yang biru ni, maka kita akan pilih graf kita sebelah kiri. Sebelah kiri. Okey. Iaitu yang inilah. Okey. Jadi kalau kita letakkan syarat yang baru, maka graf kita adalah yang ni. Jadi kalau kita uji horizontal line test, kita akan dapati bahawa graf kita adalah one-to-one function. Jadi kita boleh jadikan juga function kita ni asalnya not one-to-one, tapi kalau kita letakkan syarat yang baru ni,
maka kita punya function akan jadi one-to-one function. Okey. Kemudian, soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya, bila kita dah letakkan syarat tambahan ni, maka kita dah boleh kira function kita. Okey. Okey. Jadi tadi kita dah kira tadi fx ni adalah x minus 1 all squared. Kemudian kita akan ambil plus 1 yang tadi ya, yang kita dah tukar kepada bentuk commutative square. Okey. Yang tadi bila kita letakkan syarat domain yang baru. So domain yang baru tadi adalah katakan saya ambil sebelah kanan dia. Maka kita ambil 1 to infinity. Bila kita gunakan syarat ni, maka kita dah boleh cari inverse. So untuk cari inverse, kita boleh ambil f in bracket f inverse samakan dengan x. Okey. Ini ataupun saya boleh tulis sebagai x more than or equals to 1. Okey. Jadi kalau kita gunakan function ni, kalau kita gunakan function, kita gantikan function f kita ni, kita gunakan function yang baru ni. Okey. Kita gunakan function yang baru, maka kita boleh gunakan all in bracket f inverse x, kemudian tolak 1 all squared plus 1 equals to x. Okay. Kalau kita asingkan f inverse x subset to 1 all squared, kemudian yang 1 ni bawa ke sebelah kanan, so kita akan dapat x minus 1. Maka kalau kita nak kira inverse, kuasa 2 bawa ke sebelah kanan, maka kita akan ambil plus minus square root of x minus 1. Okey. Tapi disebabkan domain kita ni, okey, domain kita tadi kita letakkan syarat x more than 1. Maka kita akan ambil nilai positif. So f inverse x equals tu, kita ambil nilai yang positif. Yang 1 ni bawa ke kanan 1. So kita ambil nilai yang positif. Kalau kita gunakan syarat domain yang kedua, katakan kita gunakan x less than 1, maka kita ambillah 1 tolak square root of x minus 1. So kita akan pilih salah satulah. Dan graf kita bermula daripada sini, daripada sini. Kemudian kita akan buat dalam bentuk kuadratik. Tapi separuh je. Okey. Maka yang pertama ni adalah, ini adalah graf kita yang asal. So fx, kemudian untuk inverse kita pantulkan dia, kita pantulkan je, katakan saya nak pantulkan ni, so pantulan dia ke sini, maka kita buat pantulan dia. Ini adalah graf f inverse. Maksudnya bila kita lukis graf inverse, kita tak perlu lukis daripada function tu, kita lukis daripada function yang asal.